Okay, video ini akan ajar macam mana pasang bicycle baby seat lah. So, you akan dapat kotak ini. Okay, buka. So, ini seat. Seat satu. Okay, ini untuk handle lah, handle tepi. Okay. Ini yang main structure untuk seat. Okay. Safety belt satu. Okay. Ini headrest. So ini stand kaki dua, kiri kanan. Okay, ini ada satu back screw. Okay. So ini yang batang bawah. Itu si batang bawah. Okay, user manual satu. Tapi ini user manual cuma tunjukkan yang complete punya dengan yang apa part adalah. So ada customer confused. So sekarang I buat ini video. Okay, so kita tengok screw dulu. Sekejap lah. Okay, so ini screw you kena asingkan. Yang dua ni panjang. Ini screw panjang untuk folding bike. Folding bike sebab dia punya frame tebal. Okay, sini ada nut. You nampak ini nut. Ini kepala besar punya untuk seat. Ini kepala kecil punya untuk itu stand. Ini stand kecil punya. Okay. So, ini panjang punya ada dua. Ini kepala besar bentik punya ada tiga. Dia extra satu. Asalnya pakai dua sudah cukup. Okay, untuk seat. Stand kaki. Dia ada lima. Pakai empat, satu extra. Okay, ni cover ada tiga. Ini penutup untuk itu headrest lah, atas ni. Head extra satu juga, ada tiga. Okay, Allen key. Ini quick release untuk ikat itu seat batang. Nanti I tunjuk. Okay, ini spanner. Okay, ini screw. You kena asingkan, dia ada besar, ada kecil. Nampak, ada besar, ada kecil. Okay, besar untuk seat. Ada tiga. Okay. Yang kecil ni 5 untuk stand. Okay, stand. Okay. So, kita lihat sini. Okay. Ini panjang dia untuk letak bawah. Bawah ini. Okay. Bawah ini seat lah. Ini dia punya batang. Okay. Dia ada dua lubang. So, you boleh adjust dia depan sikit atau belakang sikit. Okay. Yang ini quick release screw untuk ikat sini. Masuk sini. Okay. So, you nampak sini ada ini adjustable. Okay. So, ini pentek punya. Ini kena bandingkan. Kalau folding bike, biasa ada pakai. So, dia akan pasang ini macam. So, dia sudah pasang. Dia akan jadi ini macam. Okay, so dia tinggi sikit lah. Kalau you tak mau pasang ini adjustable pun boleh. Ini you cabut. Ini dia boleh terus pasang sini. Untuk kasih dia pendek. Biasa mountain bike pakai lah. Okay. So yang ini. Okay. Ayah, mau cari satu. Jangan. Okay, so ini ikat dekat seat post. Sini ikat seat post. Yang sini pula ikat dekat frame. You mau ikat frame boleh, you mau ikat depan sini pun boleh. Kalau yang depan headset, ikat ini macam. Tapi mau bawah lah, tak boleh atas lah. Bawah sini, so dia tak ganggu itu handle lah. Kalau atas nanti you ikat ketat, tak boleh pusing handle. Okay, so boleh ikat ini macam. Ataupun ini macam. Kalau ini macam dia rendah lah. Kalau ini macam dia tinggi, so tak ganggu you punya kaki lah. Okay. Okay, so yang seat sini pula. Okay, so kita kena yang pertama, kita pasang ini dulu.
Okey, pasang ini. Lepas tu skru dua. So kena nampak dia sini ada dua lubang. So ini skru kena lepas itu dua lubang lah dekat bawah lah. Okey. Dia akan masuk dekat bawah sini. Okey, nampak bawah ada dua. Lepas tu kasih tu nut. Nut yang besar, skru. Skru bawah. Okey. Ini siap. So, sini pula you kena masuk seat belt dulu. Seat belt masuk. Okey, so lepas tu yang ini pula. Ini untuk safety handle masuk. Okey. Kiri kanan. Okey. So you kena pasti ini button dekat atas dengan ini lubang dekat atas. So dia akan sambung. Okey, sambung ini macam. Okey. So ini headrest, so you masuk. Okay, so dia akan jadi ini macam. Okay. Susah sikit sebab dia ketat. Okey, so sini ada cover kuning color, kasih cover. Ini mau tekan kuat lah. Okey, ada dua cover. Okey, nampak. Okay. So ini untuk itu kaki. Kaki dia ada 3 level lubang. So you tengok kaki panjang ke pendek, boleh ikat lah. Okey, so untuk ini skru yang kaki. Okey, nampak. Okey. Okay. So you nampak sini ada lubang, ada sini flat sikit, sini yang bongkok dalam. So yang bongkok dalam kita facing atas. Okay. So ini dia taruh ini macam. Okay, ini macam. Okey, nampak ini macam. So dia boleh adjust bagi depan belakang sikit lah. Ini tengok bicycle, mau depan ke belakang ke. Okey, so itu sajalah untuk video ini. So kalau untuk mountain bike, sama juga, cuma dia ini yang lubang mia tak ada pakai. Kita terus pakai ini, ikat dekat sini saja. Dia terus boleh pakai bendek. Lepas tu terus ikat body yang mountain bike. Okey, sekian dan terima kasih.